Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing sebuah lampu serbaguna ya, mempergunakan tenaga matahari. Sebagian di antara kalian mungkin masih banyak yang masih memperhitungkan biaya untuk membeli token listrik ya. Nah, dengan mempergunakan lampu ini, kalian sudah tidak perlu lagi untuk menghitung biaya pengeluaran listrik. Karena apa? Karena lampu ini di charger mempergunakan sinar matahari atau solar cell. Cara kerja dari sistem ini sangat sederhana. Ketika gelap, maka lampu ini akan menyala. Kemudian saat posisi siang hari, saat ada terik matahari, maka lampu ini akan dalam kondisi mati dan bekerja dalam posisi mengecas baterai yang ada di dalam lampu ini. Disertakan buku petunjuk di dalam paket pembeliannya ya. Dan bagi kalian yang ingin membeli produk ini, bisa langsung cek di link deskripsi yang sudah saya sertakan di video ini. Kemudian cara kerja dari lampu ini juga mempergunakan sensor gerak atau sensor pir. Kalian tertarik dan ingin membelinya? Sekali lagi cukup klik link yang ada di deskripsi video ini. Kalian lihat di bagian atas terdapat solar cell-nya atau sel surya yang berfungsi untuk mengecas lampu ini saat kondisi siang hari ya. Bagian belakangnya bisa kalian lihat, untuk material plastik yang digunakan cukup lumayan. Dan untuk lampu ini sudah weatherproof atau anti air. Tetapi jangan direndam juga ya. Kalian lihat di sini, ketika saya menutup solar cell-nya, maka lampu ini akan langsung menyala dengan terangnya. Cukup terang ya untuk posisi lampu seperti ini. Dan lampu ini diklaim bisa menyala selama 10 jam kurang lebih. Dan disediakan satu buah tombol on off. Kalian lihat, cahayanya cukup menyilaukan mata kita. Padahal posisi di sini ruangannya cukup terang. Sekarang kita akan mencobanya dalam ruangan yang gelap. Hati-hati ya, kalian jangan suka di ruang gelap-gelapan karena tentu sangat menakutkan. Kalian lihat di sini, cahayanya lihat cukup terang ya untuk seukuran lampu sekecil ini. Bayangkan jika kalian memasang beberapa biji saja di luar rumah, tentu cahaya ini akan sangat terang. Lampu ini cocok bagi kalian yang menyukai uji nyali di area-area gelap. Lampu ini bisa jadi pertolongan pertama kalian ya. Apalagi jika kalian sering pergi ke gunung, tentu suatu saat baterai kalian akan habis dan bisa tertolong dengan mempergunakan lampu ini. Posisi tanpa lampu kalian lihat gelap sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Bagikan juga ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.